إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرح صدق الله العظيم وصدق رسول كريم wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Di antaranya yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Di mana nikmat sehat dan nikmat kesempatan ini merupakan dua nikmat yang paling banyak manusia tertipu dalam arti tidak pandai mensyukuri kedua nikmat tersebut. Sehat dan kesempatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-siha wal farah. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu oleh keduanya. Yang pertama kesehatan. Hari ini berapa banyak Allah berikan nikmat berupa sehat kepada seorang hamba. Tetapi sayang, nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan itu dia tidak pandai mensyukurinya. Bahkan ketika dia sehat, kesehatannya dimanfaatkan untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua yang banyak menipu manusia yaitu al-farah. Waktu luang, kesempatan atau umur. Ini pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak sedikit pula orang dengan umurnya memanfaatkan hari-harinya dengan umurnya untuk kesia-siaan belaka. Bahkan lebih parah lagi, tidak sedikit manusia membuang-buang umurnya hanya untuk menumpuk-numpuk dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan seluruh jamaah Jumat yang hadir pada kesempatan siang hari ini mampu mensyukuri kedua nikmat tersebut, yaitu dengan jalan berusaha kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yaumul Jum'ah sayyidul ayyam, hari Jumat adalah penghulunya para hari. Di hari Jumat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita umatnya untuk memperbanyak membaca selawat kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah berselawat kepadaku di malam Jumat atau di hari-hari Jumat. Maka hendaklah kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya di hari Jumat ini. Dan bahkan pula di hari-hari yang lain. Perbanyaklah kita berselawat kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa seorang muslim harus memperbanyak bersalawat kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak alasan, banyak fadilah keutamaan
dari kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 faedah keutamaan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul segala kebaikan dari seorang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak keutamaan di dalamnya. Maka dalam kesempatan khutbah Jumat pada siang hari ini, mengapa khotib membawakan materi ini? Karena hari ini peranan zikir, peranan salawat kadang-kadang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Manusia hidup di zaman modern lebih mementingkan, mohon maaf, nyanyian, lebih mementingkan musik, lebih mementingkan hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal berzikir, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak keutamaan di dalamnya yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, di antara alasan mengapa kita harus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil mahsyar manusia dikumpulkan dari ciptaan pertama sampai ciptaan yang terakhir. Matahari sangat dekat. Manusia dikumpulkan dalam keadaan kufatan, muratan, hurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum dihitan. Matahari sangat dekat. Rasulullah mengatakan keringat manusia ketika itu ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai punggungnya, ada yang tenggelam karena keringatnya. Menanti untuk ditegakkan proses pengadilan akhirat 50 ribu tahun lamanya. Mohon maaf, ini bukan dongeng, bukan konon katanya, hadis sahih. Maka Allah mensifati dunia dalam Al-Quran ini mata'un qalil, kesenangan yang sangat sedikit, sebentar saja hidup di dunia ini, tidak lama-lama amat dibandingkan panjangnya kehidupan di akhirat. Menanti untuk ditegakkan pengadilan akhirat 50 ribu tahun, tidak beralas kaki, telanjang bulat, belum dihitan. Saat itu manusia tidak bisa menahan betapa penderitaan manusia saat itu. Maka Allah ilhamkan kepada seluruh manusia untuk mendatangi para nabi. Nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala meminta untuk segera ditegakkan pengadilan akhirat. Datanglah manusia berbondong-bondong kepada Adam alaihissalam. Nabi Adam mengangkat tangan, tidak mampu. Datanglah kepada Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tidak mampu. Datang mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mampu. Datang mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak mampu. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun mengangkat tangan, tidak mampu. Datanglah menemui saudaraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu manusia berbondong-bondong menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada beliau agar segera Allah tegakkan pengadilan akhirat. Di saat seperti itu Rasulullah bersujud dalam waktu yang lama. Rasulullah berdoa dengan doa yang belum pernah dia ucapkan ketika beliau hidup, kecuali saat itu. Rasulullah bersujud, mengibadah, memohon kepada Allah agar segera urusan daripada umat manusia diselesaikan. Maka Allah iba melihat kekasihnya berlama-lama meletakkan kepalanya. Maka Allah mengatakan, irfa arsak was'al tuhta wasfa tusaffa. Angkat kepalamu hai Muhammad, mintalah apa yang hendak engkau minta, aku akan beri. Berikan syafaat kepada siapapun yang engkau kehendaki, aku akan berikan syafaat. Ini di antara alasan pertama. Alasan selanjutnya bahwa Rasulullah itu kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah umat terakhir, nabi terakhir. Tetapi nanti ketika akhir daripada kehidupan, ya, surga itu diharamkan dimasuki oleh nabi manapun sebelum pintu surga itu dimasuki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Nabi terakhir tetapi masuk surga bersama umatnya lebih dahulu. Masya Allah. Kemudian ketika kaum muslimin, ya, umat Rasulullah melewati titian Shirath, Rasulullah melambaikan tangan di ujung jembatan Shirath.
Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Masyaallah. Bahkan Rasulullah ketika akan dicabut nyawanya oleh Jibril masih bertanya-tanyakan kepada Allah, bagaimana nasib umatku setelah mendapat jaminan bahwa Allah menjamin seluruh umat Rasulullah pasti akan masuk surga sepanjang umat Rasulullah tidak mati membawa dosa syiriknya. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, dalam Al-Qur'an Karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah kalian hai orang-orang yang beriman. Allah berselawat maksudnya Allah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat kepada Rasulullah maksudnya malaikat mendoakan Rasulullah dimintakan segala kebaikan. Umatnya diperintahkan berselawat maksudnya agar umat Rasulullah memohonkan kesejahteraan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah jemaat rahimakumullah, Rasulullah kekasihnya Allah, Allah cinta kepada Rasulullah. Bahkan bukan Allah saja, bukan umatnya saja, bahkan mohon maaf hadirin, selain manusia, makhluk-makhluk yang lain pun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Satu hari Rasulullah sebagai pemimpin umat, sebagai nabi, sebagai panglima perang didatangi oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mengadukan, ya Rasulullah, mengapa keledai yang ada di rumah saya marah, dirusaknya semua yang ada di rumah, tidak mau ditenangkan, ngamuk marah, wahai Rasulullah, tolonglah engkau hadir melihat apa yang diderita oleh keledai saya. Bayangkan hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, seorang nabi, seorang pemimpin negara, seorang pemimpin umat mau menerima keluhan daripada rakyatnya hanya perihal keledainya yang marah. Datanglah Rasulullah ke rumah sahabat ini melihat dan mendekati kepada keledai. Disitulah si keledai ini mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku dipekerjakan dengan pekerjaan yang terlalu berat di luar kemampuanku, sementara aku tidak diberikan makan sebagaimana mestinya. Maka Rasulullah merah mukanya, marah Rasulullah dipanggilnya si pemilik keledai, engkau telah berbuat zalim kepada keledaimu. Keledaimu mengeluhkan bahwa engkau mempekerjakannya terlalu berat sementara engkau tidak beri makan sebagaimana mestinya. Maka si pemilik keledai itu berjanji di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, mulai saat ini saya tidak akan menjadikan keledai saya sebagai bahan untuk mengangkut barang. Saya akan biarkan dia hidup dan akan saya beri makan sebagaimana mestinya. Di lain waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dahulu ketika berkhutbah, masjid Rasulullah lantainya dari tanah, tiang-tiangnya dari batang pohon kurma, atapnya dari ilalang. Rasulullah biasa berkhutbah bersandar pada sebatang pohon kurma yang ada di Masjid Nabawi. Pada satu hari datanglah seorang wanita Ansor mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, usiamu sudah semakin tua, kalau engkau tidak keberatan, bagaimana aku akan menyuruh anakku untuk membikinkan mimbar sehingga engkau bisa berkhutbah di atas mimbar, ketika engkau capek engkau bisa duduk di atas mimbar. Maka Rasulullah mengiyakan, tidak keberatan. Maka dibikinlah mimbar. Singkat cerita, ketika mimbar selesai, sejak saat itu Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah hari itu naik ke atas mimbar berkhutbah di atas mimbar, batang pohon kurma yang biasa tempat Rasulullah bersiri, berdiri dan bersandar menangis. Batang pohon kurma yang tempat Rasulullah berdiri di hadapannya menangis sejadi-jadinya, dan tangisannya didengar oleh para sahabat, sehingga Rasulullah turun dari mimbar mengelus-elus batang pohon kurma ini sehingga diamlah batang pohon kurma. Masya Allah. Di lain waktu, pada hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah mempunyai seekor keledai. Rasulullah punya unta namanya Al-Quswa. Rasulullah punya kuda yang kesayangannya namanya Lukhaif. Dan Rasulullah punya keledai kesayangan namanya Ya'fur. Hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, keledai milik Rasulullah ini lari kabur dari rumah Rasulullah, masuk terjun ke sumur tua yang kering, menceburkan diri, bunuh diri. Keledai Rasul Ya'fur ini tidak ingin hidup lagi ketika dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Karena apa? Karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jemaah jemaah rahimakumullah, alangkah sayangnya kalau kita umatnya tidak mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alangkah pelitnya kita umatnya kalau tidak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang non muslim, Michael Hart, seorang penulis Amerika terkenal, tahun 1978 menulis sebuah buku yang berjudul The 100, 100 tokoh terkemuka yang berpengaruh pada dunia. The 100, bukunya terkenal. Di sana dicantumkan 100 tokoh yang berpengaruh terhadap dunia. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di urutan yang pertama. Urutan pertama dari 100 tokoh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang non muslim yang menulisnya. Ya. Sedangkan beliau beragama Nasrani. Yesus Kristus saja di urutan ketiga. Kemudian para pakar, para ahli, ya, penemu-penemu itu di bawahnya semuanya. Rasulullah paling tinggi, nomor satu dari 100 tokoh. Orang non muslim pun mengakui ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Tidak ada pemimpin dunia yang sejarah hidupnya ditulis dengan begitu detail. Mulai dari masuk WC, mulai bagaimana beliau akan tidur, bagaimana bangun tidurnya Rasulullah, bagaimana senyuman Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah kepada istrinya, bagaimana candanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah menawan tawanan, bagaimana sikap santunnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengatur negara. Tidak ada seorang manusia pun yang sejarah hidupnya ditulis sedetail itu kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alasan yang lain, tidak ada satupun pemimpin dunia yang dikagumi dimanapun. Yang bila pemimpin itu dihina, dicaci oleh orang lain, tidak ada pembelaan, ya, yang patut dilebihkan daripada pembelaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika nabinya dihina, dimanapun kaum muslimin di pelosok dunia ini akan bangkit membela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pemimpin dunia seperti itu. Maka tidak salah Michael Hart menjadikan Rasulullah urutan pertama dari 100 tokoh yang berpengaruh di atas dunia ini. Hadirin jemaah jemaat rahimakumullah, maka oleh karena itu kita sebagai umatnya perbanyaklah membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas itu semua tentunya tidak cukup hanya membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ada hal yang lebih penting, yang tidak kalah pentingnya daripada membaca salawat kepada Rasulullah, yaitu ittiba'us sunnah, menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Jika seorang muslim dia mengetahui sejarah Rasulullah, mulai bagaimana Rasulullah tidur sampai akan tidur kembali sehari semalam, jika dia tahu tentang kehidupan Rasulullah, maka kehidupan seorang muslim itu semuanya akan bernilai pahala. Tidurnya berpahala jika mengikuti Nabi, bangun tidurnya berpahala, mau makan berpahala, habis makan berpahala, bahkan mohon maaf ingin bergaul dengan istri pun diberi pahala oleh Allah SWT. Karena apa? Mencontohi uswatun hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah jemaat rahimakumullah, maka sekali lagi khotib mewasiatkan kepada diri khotib dan kepada seluruh jamaah, jangan lupa hidup di akhir zaman ini, perbanyaklah berzikir kepada Allah SWT dan perbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang dianggap ringan pada hari ini, tapi sebenarnya
jika seseorang membiasakan lisannya untuk berzikir dan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala selalu akan menyertainya kemanapun dia akan pergi, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diberikan kemudahan-kemudahan yang dia tidak sangka-sangka lantaran zikir yang biasa dia bacanya, lantaran solawat yang biasa dia lantunkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaat-jemaat rahimakumullah, itulah khutbah yang mampu khutib sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin jemaah jemaah rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini khatib berwasiat untuk diri kami dan untuk seluruh jemaah yang hadir. Hendaklah kita memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk memperbanyak amal soleh. Jangan lupa umur manusia tidak pernah bertambah. Umur manusia selalu berkurang. Makin hari makin dekat dengan kematian. Umur tidak pernah bertambah. Kematian pun tidak menunggu sakit. Berapa banyak orang tanpa penyakit, tanpa diketahui sakitnya, dia tidak menyangka akan mati secepat itu. Maka jika jatah hidupnya sudah habis, matilah dia walaupun tidak tanpa sebab penyakit. Kita saksikan berita kemarin, seorang artis dengan suaminya, dia tidak pernah menyangka akan mati secepat itu. Ya, tidak pernah dia menyangka akan mati secepat itu. Dia masih ingin bersenang-senang. Karirnya lagi di atas puncak kejayaannya. Tetapi qadarullah ma syaa fa'al. Takdir Allah, itulah yang akan terjadi. Maka jatah hidupnya sudah selesai. Maka Allah berikan kematian itu melalui musibah kecelakaan. Begitulah takdir Allah. Maka hati-hatilah kita memanfaatkan umur. Jangan sia-siakan umur. Jangan buang-buang umur dengan percuma, apalagi menumpuk-numpuk dosa. Umur yang ke depan ini adalah sisa. Sisa berapa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Jangan manfaatkan umur ini hanya untuk bersenang-senang. Lihatlah contoh-contoh yang sudah terjadi. Saat bersenang-senang, di puncak kejayaannya, di saat itu pula Allah cabut nyawanya. Jangan habiskan umur untuk kesia-siaan, hanya untuk canda dan tawa. Maka alangkah indahnya nasihat daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Wa kam min fata asbaha wa amsa dhuhika wa adfanuhu tunsaju wa huwa la yadri. Berapa banyak orang di usia muda, hari-harinya kerjanya hanya untuk tertawa-tawa dan bersenang-senang. Sementara kain kafannya sedang dipersiapkan, kain kafannya sedang menunggu. Wahuwa la yadri, sementara dia tidak sadar. Masya Allah, sangat tajam dan sangat dalam syair daripada Imam Syafi'i ini. Maka sekali lagi, manfaatkan sisa-sisa umur kita ini untuk memperbanyak amal-amal yang soleh. Semoga Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina